Oke, baiklah, kita menuju ke, oke, kita lihat ada siapakah bintang tamu kita hari ini. Ada dua ya, yang satu brondong ya, muda, ganteng. Yang satu lagi ada pasangan suami istri yang waktu itu diundang ke sini istrinya terus masih belum ngaku gitu kalau udah punya. Kenapa? Kenapa waktu datang ke sini belum cerita apa-apa? Kita lihat dulu profilnya, deretannya untuk Anda. Berikut deretan bintang tamu Rumpi No Secret sore ini. Bintang tamu pertama adalah Muhammad Rizky Bilar atau Rizky Bilar, model sekaligus aktor kelahiran Jakarta 13 Juli 1995 ini, mengawali karir sebagai model pada tahun 2014. Namanya semakin dikenal setelah membintangi beberapa judul sinetron, diantaranya Raja Wali di tahun 2015, Anak Jalanan di tahun 2016, dan Ada Dua Cinta di tahun 2018. Dalam sinetron tersebut, Rizky Bilar disandingkan dengan Siva Haju. Kedekatan Rizky dan Siva sebagai sepasang kekasih tidak hanya terlihat di layar televisi, tetapi ketika break syuting, keduanya sering berfoto bersama dan mengunggahnya ke media sosial. Tidak sedikit fans Rizky maupun Siva berharap keduanya bisa menjadi pasangan kekasih di dunia nyata. Mungkinkah Siva akan menjadi kekasih Rizky? Bintang tamu selanjutnya adalah Eka Mailinda atau Melinda, penyanyi sekaligus artis kelahiran Jakarta 29 Mei 1982. Namanya mulai dikenal sejak mengeluarkan single pertamanya yang berjudul Cinta Satu Malam di tahun 2009. Pada April 2018, Melinda dikabarkan sudah menikah dengan Adi Kurnia Setiadi yang merupakan ketua umum DPC Partai Jakarta Timur. Tidak diketahui pasti kapan Melinda dan Adi menikah. Pada 31 Maret 2018, melalui Instagram pribadinya, Melinda membagikan kabar bahagia tentang kelahiran putri keduanya yang dipanggil dengan nama Baby Ratu. Seperti apa kebahagiaan keluarga Melinda dengan kehadiran sang buah hati? Lantas, mengapa Melinda sempat menutup-nutupi hubungan dengan suaminya dan kehamilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik pemirsa, itu tadi dari teman-teman. Ada Rizky Bilar dan Melinda CSM namanya ya, dan suaminya hadir juga di sini. Tapi sebelumnya kita ke pojok dulu, kita membahas dulu berita-berita hot di luar sana, hasil kepo-kepo kita di Instagram. Ngantuk ya puasa ya. Oke, baik, kita mulai dari ini kita Mirzani. Pagi ada ya nih kita ya? Gimana kabarnya? Baik ya. Tapi kenapa 2 jam yang lalu postingannya begini bunyinya? Oh 13 jam, ini mah kemarin ya, kemarin. Mungkin tadi yang 2 jam yang lalu dong. Ini kan yang kemarin tuh yang dia bilang pokoknya jauhkanlah aku dari pecandu dan tukang bohong begitu ya. Kita bingung itu siapa, tapi ketika kita cek Instagramnya kok foto-fotonya sama Dipo itu sudah tidak ada ya. Lanjut, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu ya. Postingannya begini, mau kamu ketemu profesor kayak yang lulusan London atau psikolog sampai dukun yang dicariin temanmu itu juga gak akan bisa merubah kamu kalau dari dasar lubuk hati sendiri gak mau berubah. Jangan pernah cari masalah. Gue, karena gue gak pernah cari masalah sama lo, titip salam sama itu ya. Padahal saat itu aku pura-pura kesurupan karena aku mau tahu dia itu bakalan ngomong aku pura-pura atau itu kejadian nyata. Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Hashtag alamat diposting lagi sama akun-akun gosip. Ya tentu saja, abis kan adanya di Instastory ya. Akhirnya kita sampai di sini kita juga masih bingung ini siapa sih yang dimaksud, ada apa, mengapa ya. Lanjut postingan ke kedua. Nah ini adalah sih. Aduh ini ada, aku gak akan bacain ya. Aku gak akan bacain, panjang soalnya ya. Pokoknya ini. Pokoknya aku ini highlight adalah dia obrolan begini. Terus katanya, terus kalau lo udah tahu gue ini siapa, kenapa lo mau nikahin gue? Semakin mengerucut berarti apakah kemungkinan yang dituju ini adalah seseorang yang pernah menikahi Nikita Mirzani ya kan? Kita belum tahu apakah yang dimaksud ini adalah yang dulu atau yang sekarang. Iya. Tapi kan foto yang sekarang yang udah gak ada ya. Itu dia coba sekarang kita lihat lagi. Kita tarik lagi ke belakang pada saat Nikita Mirzani datang ke sini waktu kita tunjukkan fotonya Dipo ya. Kita tanya seperti apa sih sosok Dipo di matanya Nikita Mirzani? Apa iya dia sebut dia itu pembohong dan apa sih gitu ya? Coba waktu itu kesaksian Nikita seperti apa, kita lihat tayangannya berikut ini. Niki, kita akan menuju
tunjukkan foto, deskripsikan perasaan kamu atau tiga hal yang terlintas di benak kamu ketika melihat foto ini. Foto yang pertama. Coba ditengok. Cie. Ini siapa ini? Ya, yang terlintas di benak kamu aja. Dia laki-laki yang humble, dia baik sekali, dia dewasa, dia seorang ayah yang bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan di sekitarnya dia. Okay. Dah, itu aja. Terus kenapa kamu deg-degan sih? Kenapa kamu semangat dong? Dia tinggal my husband, benarkah menikah siri katanya gitu? Kamu menikah siri emang? Aduh, nikah siri emangnya Eke gak ada simpenan. Jadi kenapa sekarang aku tanya, waktu pacaran mukanya ditutup-tutup gambar? Bukan, begini-begini. Ya ditutup itu karena banyak orang yang sakit hati, karena ternyata aku bisa mendapatkan Dipo di Tiro. Gitu. Banyak tuh siapa misalnya? Cabe-cabean. Cabe-cabean. Jadi kalaupun menikah, kalau seandainya kamu menikah, kira-kira hal apa yang membuat kamu tidak mau ngomong kalau kamu sudah menikah? Ada nggak? Kira-kira seandainya. Kalau Niki kan belajar dari hubungan yang lalu-lalu. Pengennya yang sekarang itu lebih dimatengin dulu, lebih tahu satu sama lain dulu, baru nanti digembiar-gembiarkan. Karena Niki tuh takut nanti gagal lagi. Jadi dalam hidup ini yang Niki takutin sekarang adalah kegagalan dalam satu hubungan gitu. Itu sebetulnya ya. Jadi tuh makanya nih kita itu kemarin-kemarin masih belum ngomong karena dia ingin mematangkan dulu. Tapi ya memang baru beberapa hari yang lalu saya baca di berita nih kita akhirnya buka suara kapan dia menikah dengan Dipo di Tiro. Tetapi baru kemarin ada berita lagi foto-fotonya dihapus. Ada apa, kita telepon langsung orangnya aja ya. Diangkat nggak? Nomor yang Anda tuju sudah sibuk. Bisi-bisi, sibuk. Coba berhenti, yang nelfon-nelfon berhenti, aku mau nelfon, coba. Oke ya, coba lagi. Nomor yang ada tujuh. Jangan-jangan dia nelfon aku, ya sibuk nelfon aku, ya udah kita tunggu aja deh. Kita ke berita selanjutnya aja, yaitu dari Vanessa Angel. Vanessa Angel kan kemarin datang ke Rumpi terus ditembak sama pacarnya yang petugas itu ya. Terus kemarin kan belum dijawab, Vanessa Angel bilang gini, aku gak cari pacar, aku carinya calon suami katanya. Kemarin ada postingan Vanessa Angel sama keluarganya masnya, Mas Lingga, Ersan. Ini sama keluarganya Mas Lingga kan ya. Aduh beneran kali ya ketemu, Aku ikut senang ya, mudah-mudahan lancar ya Vanessa Angel. Tolong telepon ya, apa mau ditelepon juga Vanessa Angel? Oke, next yang berikut aja. Yang berikutnya ada berita selanjutnya? Gak ada? Oh langsung aja? Langsung saja kita panggilkan, ini bintang tamu kita yang kemarin mau menunjukkan gombalannya secara langsung kepada aku. Inilah Rizky Bila. Halo, seperti apa obrolannya? Inilah Rumpi No Secret-nya. Oke, mari sini ya. Sini ya. Silakan duduk, Mbak. Silakan duduk, Rizky. Kamu mau ngegombal apa hari ini sama aku? Akhirnya ketemu ya, abis kemarin ngomongnya lewat telepon doang. Ternyata seperti inilah Rizky Bila. Coba kita lihat dulu ke postingan pertama kita mengobrol sama kamu nih, Rizky. Kamu kan udah banyak sekali main sinetron ya. Bersama banyak sekali lawan main. Iya kan? Ada kita menunjukkan beberapa lawan main kamu. Coba kita lihat foto-fotonya. Ini ada Siva Haju, ada Amanda Manopo, sama ada Vanessa Priscilia. Priscila. Oke, aku mau tanya sama kamu. Siapa di antara ketiga ini yang paling sering kamu godain? Gak ada sih ya. Hah? Boong. Kata Siva dia sering kamu jahilin? Gak, ya Siva sering aku isengin doang. Aku gak tukang jahil, cuma agak iseng aja sih anaknya. Oh, kamu suka iseng. Iya. Siapa di antara ketiga ini yang paling sering kamu gombalin? Siapa ya? Gak ada sih kita. Ya. Siapa di antara ketiga ini paling sering kamu ajak pulang bareng? Pulang bareng? Oh, pulang bareng. Iya, pernah beberapa kali dong sih. Siapa? Oh, Siva, Manda juga pernah sih. Oh, Manda juga pernah, oke. Okay. Siapa di antara ketiga ini? Kan biasa teman kan biasa gitu. Iya. Ya, pulang bareng yuk gitu. Oh iya, lewat ya. Lewat, siapa gitu di antara ketiga ini yang ketika kamu main sinetron bareng mereka,
ditungguin sama pacarnya, terus pacarnya ngeliat kamu dari atas ke bawah, atas ke bawah gitu, siapa? Nggak ada sih ya. Ah, jujur aja, jujur aja. Cuman? Nggak ada, tapi yang sempet ditemenin pacarnya si Manda. Kebetulan karena Manda yang punya pacar. Oh gitu. Emang Vanessa nggak punya pacar? Oh, iya sempet bawa pacarnya juga. Siapa? Tapi biasa aja. Pacarnya yang mana tuh? Eh? Pacarnya yang mana, Vanessa? Vanessa? Oh. Yang inisialnya Arifati Dolken itu ya? Iya. Mirip sih kemarin. Oh mirip. Jadi si Fajri aja yang gak kayak baiklah. Siapa di antara ketiga ini yang paling suka manja-manja sama kamu? Suka manja? Suka manja sama aku sih enggak. Cuma yang anaknya manja emang si... Emang semuanya sih manja sih. Karena kan masih belasan juga sih usianya. Rada manja sama saya. Siapa di antara ketiga ini yang sempat kamu taksir? Enggak ada sih. Saya... Gak ada. Oke. Tiga tipe cewek yang bakalan kamu taksir tuh kayak apa? Tapi gak boleh standar ya, cantik, baik, biasa, itu pasti lah. Tiga tipe cewek ya? Tiga tipe cewek yang pasti kamu taksir tuh kayak apa? Rambut panjang, rambut pendek, tomboy, feminin. Rambut panjang, gaun putih. Wih, serem banget ya. Ya, aku sih gak tahu spesifik ya kalau milih pasangan. Yang penting aku nyaman sama dia. Ya udah cuma itu aja sih, ya nggak munafik, good looking lah pastinya. Good looking. Juga. Good looking tuh kayak siapa? Di antara ketiga ini good looking tipe kamu yang mirip ke arah siapa? Ya. Kan lebih mirip ke arah siapa ya? Ya. Enggak. Kayaknya dia nunjuknya Amanda Manopo ya? Kalau ketiganya sih tipikal yang cewek-cewek lucu ya? Cewek-cewek tapi kamu lebih ke orang. Gitu. Tapi kan yang satu apa, beda-beda. Lebih condong ke tipe yang mana? Dari apa dulu nih? Dari physically atau fisik, dari fisik? Dari fisik. Aku lebih suka Vanessa sih. Vanessa sih. Fisik ya, Vanessa. Fisik badannya, tinggi-tingginya ya. Gitu ya Vanessa. Wajah. Kepribadian. Kepribadian. Manda sih asik kataknya. Manda asik. Manda. Jadi yang agak tough gitu, yang pendiam. Iya, yang cewek mandiri gitu. Cewek mandiri. Oh, kamu sukanya kayak gitu ya. Oke. Kamu mandiri tapi kamu bukan. Sebenarnya ya jujur aku juga suka cewek lucu, cewek manja aku suka. Kayak siapa tuh cewek manja dan lucu? Ya kayak ini bertiga deh. Oh, bertiga-tiganya manja dan lucu. Heh, namanya Syifa Haju bukan Sipa. Oke. Kalau Syifa Haju, apa kata Syifa Haju tentang Rizky Billar? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Oh, mana? Mana tayangannya Syifa? Kamu di antara nih, Gayu Manda, Zikri Daulay, ada Rizky, Ricky Billar namanya. Rizky Billar. Bailar kan? Sembarangan. Sama Kenny Austin ya. Siapa di antara mereka berempat yang paling jahil? Yang paling jahil? Rizky. Siapa di antara mereka berempat yang itu jago ngomong-ngomong gombal? Rizky. Ngomong dia tuh dosa, puasa. Ketahuan kamu suka ngegombalin Syifa Haju ya? Mungkin bukan gombal sih, lebih ke iseng aja sih. Oh iya, gitu. Coba contoh isengnya. Kan kemarin di telepon udah ya. Gombal. Kan kamu kalau diundang sini mau yang lebih serius. Aku tuh gak bisa gombal, aku tuh orangnya anaknya tulus. Oh, anaknya tulus. Oke, coba tunjukkan ketulusanmu. Coba. Biasanya gimana kalau tulus gimana? Drop. Misalnya contoh nih. Pujian kan berarti ya. Pujian kan bentuknya. Pujian. Ngegombal sih ada, bisa sih. Coba. Aku gimana ya gombal. Kamu tuh kayak angka 11. Kamu tau gak bedanya angka 11 sama kamu? Gak tahu. Apa? Sama-sama gak ada duanya. Oh gitu gak jelas ya. Itu karena aku gak bisa, aku tuh orangnya apa adanya tulus. Oh berarti kamu kalau godain Syifa Haju apa adanya dong tulus ya. Oke baiklah, sekarang kita tanya andai-andai aja sama Rizky. Coba mana. Oke baiklah. Ini pertanyaan andai-andai ya. Ini kan andai-andai doang ya. Seandainya kamu ditempatkan pada situasi seperti ini, apa yang kamu lakukan ya? Ini andai. Ya misalnya ya. Misalnya nih kamu yang sinetron. Terus kamu tuh baper beneran sama lawan main kamu. Baper gitu, karena kan chemistry dibangun ya.
Terus tapi dianya biasa aja karena udah punya cowok. Apa kamu masih bisa profesional atau langsung drop? Langsung sedih gitu. Profesional dong. Profesional. Pernah begitu? Belum. Belum pernah. Kok yang jawab sih? Belum ya? Belum. Kok mikir jawabnya agak lama? Pernah hampir ya? Belum. Oke, seandainya. Kamu ketemu orang yang ganti pacar kalau lawan mainnya ganti juga. Jadi tiap main sinetron apa, pacarnya ganti. Tiap main sinetron apa, kamu kenapa ngeliatin aku begitu? Iya. <Yeah. laughs> Kamu akan ngobrol apa atau bilang apa ke dia? Atau nasihatin apa ke dia? Atau komentar apa deh ke dia? Ya, komentarnya gini sih, simpel. Kamu jangan gitu dong gitu. Maksudnya jangan setiap judul ganti pacar, setiap judul ganti pacaran enggak bagus kecuali sama aku gitu. Oh gitu ya. Udah pernah ngomong kayak gitu? Belum. Enggak. Bercanda dong tadi bercanda doang. Oke, sekarang kita mau tunjukin beberapa foto. Tolong ceritakan kisah di balik sosok ini atau tiga hal yang paling terlintas di benak kamu ketika melihat foto ini dan inilah foto yang pertama. Oh. Ini papa sama mama. Kamu manggilnya apa? Papa, ibu. Papa dan ibu. Papa dan ibu. Kamu lebih dekat ke papa atau ibu? Ibu. Lebih dekat ke ibu. Apa biasanya yang suka ibu atau apa sih tiga hal yang paling berkesan sekali buat kamu untuk menggambarkan sosok ibu? Ya, ibu tuh kalau ibu aku ya, sesalah apapun anaknya, dia pasti selalu berusaha ngebela anaknya. Gitu. Dia selalu berusaha ngemaafin anaknya. Kamu pernah salah apa waktu itu? Mungkin. Ya, dulu apa ya, mungkin kenakan-kenakan saya dulu lah, paling pas remaja dulu. Ibu tinggal di Jakarta juga sama kamu? Ibu di Medan, Jepang sama kakak. Jadi kamu jarang ketemu sama ibu? Jarang ketemu, sesekali. Sesekali, biasanya berapa lama kamu bisa ketemu ibu? Mungkin lebaran atau setahun bisa mungkin 4 atau 3 kali gitu. Ya bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Ya. Berat dong buat kamu jarang ketemu ibu yang kamu lebih dekat? Iya, karena kan emang awalnya saya juga mutusin buat mandiri untuk segala sesuatu yang ngerjain sendiri, untuk berkarir di sini juga kan. Dan orang tua support, ya pelan-pelan sih saya mulai ngebiasain diri tanpa orang tua juga. Apa yang paling kamu kangenin kalau lagi jauh sama ibu? Masakan dia. Dan di bulan puasa ini kamu nggak deket sama ibu, nggak bisa ngicipin masakannya? Tapi rencana sih mungkin ibu ke Jakarta sih, dan ibu ke Jakarta juga. Betul. Nah yang saya kangenin ya masakannya paling. Masakan dia. Next, yang berikut. Kalau yang ibu? Oh. Ini siapa? Ini sepupunya ibu. Jadi dari kecil beliau yang ngurus saya. Dari gitu. Kecil tuh umur berapa? Dari bayi. Jadi saat saya kecil, bayi umur sekitar 3 tahun, orang tua kan sering berangkat. Pergi ke Jakarta, ke luar juga kan. Ngikutin ayah, bapak dinas. Jadi kebetulan yang ngurus beliau. Ngurus beliau. Sampai akhirnya saya dibesarkan sama beliau juga sih. Walaupun saya sempat, orang tua saya di Medan, beliau di Medan, saya sempat tetap tinggal sama beliau. Walaupun orang tua kandung saya dekat sama saya. Kenapa? Karena udah gak senyaman aja juga. Ya walaupun sesekali sering main juga sih, sering main ke tempat orang tua kandung kamu saya. Kamu manggilnya apa? Bapak, saya manggil bapak. Apa arti bapak dalam kehidupan kamu? Ya beliau banyak ngajarin saya banyak hal, karena kebetulan juga beliau guru kan, ya banyak sih pelajaran yang saya ambil dari beliau. Beliau yang juga mendorong kamu untuk terjun ke dunia sinetron? Iya, salah satu yang mensupport karir saya juga. Mensupport karir kamu. Ini adalah bapak. Ya. Tiga hal tentang bapak. Apa ya? Ya, tiga hal. Orang yang luar biasa. Empat kata tuh dong. Orang yang luar biasa. Itu buat kamu, luar biasa. Luar biasa. Apa dari bapak yang akan kamu contoh atau kamu teladani dari bapak? Sikap apa? Banyak sih. Beliau orang yang cerdas juga. Orang yang tegar dalam menjalani hidupnya juga. Oke. Kalau kamu besok jadi seorang ayah punya anak,
kamu akan jadi ayah yang seperti apa, Rizky? Saya pacar aja nggak punya. Tanya ande-ande. Oh. Kalau seandainya saya jadi ayah, ya saya akan berusaha mendidik anak saya sebaik mungkin. Saya akan jadiin anak saya akan tanamkan bahwa kamu harus jadi orang yang berguna buat orang banyak. Kamu akan jadi tipe ayah yang selalu nge-support apapun yang dijalin anak saya. Yang memberikan support. Dan memberikan support sebaik mungkin. Okay. Baik, sekarang kita mau tanya, ada beberapa kata, kalau tadi kan foto, sekarang kata nih. Kalau aku sebutin kata ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu ya? Langsung sebutin aja, jangan lama-lama mikirnya. Oh, kata, okay. Di sini. Kata. Okay. Kata yang pertama adalah terkenal. Bagus, terkenal. Selfie. Kurang suka selfie? Enggak. Serius? Mukanya di Instagram kamu selfie semua? Itu saya difotoin. Oh, iya. Saya difotoin. Kamu difotoin sama siapa? Sama orang? Sama teman. Oh, oke. Artis top. Indonesia luar. Siapa aja, artis top gitu, dengar kata artis top. Johnny Depp, oke. Okay. Star syndrome. Jangan sampai. Cinta lokasi. Boleh juga. Oh, boleh juga ya. Oke, okay, baiklah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Rizky Gila. Sekarang kita menuju ke artikel berikutnya. Coba artikelnya bunyinya apa? Boleh juga. Kenal 8 tahun Melinda blak-blakan ungkap kedekatannya dengan politikus. Wow. 8 tahun. Tapi kita baru tahunya tahun ini. Ada apa? Kisahnya langsung kita panggilkan. Inilah Melinda dan suaminya, Mas Adi. Hai, apa kabar Ibu? Halo. Silakan duduk, Rizky geser ya. Kamu boleh tanya-tanya ikut. Yeah. Oke, okay, Melinda. Aduh, Ibu selamat ya. Yeah. Baru punya baby. Yeah, udah berapa bulan? Nanti besok pas 2 bulan. Pas 2 bulan. Ya. Oke, okay, ini adalah anak kedua. Cewek lagi. Oke, okay, kita sekarang lihat ada satu artikel nih buat Melinda dan Mas Adi ya. Bunyinya adalah ini. Kenal 8 tahun Melinda blak-blakan ungkap kedekatannya dengan politikus. Kalian emang kenalnya udah 8 tahun? Saya harus lama juga ya, tapi dekat sampai akhirnya memutuskan menikah itu gimana ceritanya? Biasa. Mas Adi, oke silakan. Jalan tegang saya. Kayaknya tegang. Suami lebih gampang, ini apa? Ini kan, dia kalau dipanggil live gini dia lebih sport jatuh. Oh gitu. Lebih enakan pidato sama perkara kayaknya. Oh gitu, iya. Gimana santai, ceritanya? Santai. Dulu kan. Namanya saya aktif di kegiatan organisasi kan, organisasi dan kegiatan masyarakat. Melinda kebetulan sering ngisi acara. Ngisi acara di tempatnya Bapak. Oke. Tapi waktu itu ya sebatas kenal aja, sebatas kenal tapi nggak ada. Gak ada apa-apa gitu. Ya, perasaan apa-apa lah. Jadi mulai ada perasaan itu kapan sebetulnya? Ke badannya gede amat ya, Ci. Langsung GR dia, oke. Ini kapan sebetulnya? Waktu pas kampanye kemarin. Pilpres sama kemarin pas deketnya itu ya pas yang oke OC. Oh itu. Terus ngomong-ngomong, apa yang membuat jatuh cinta sih? Tiga hal tentang Melinda yang bikin Mas Adi jatuh cinta apa? Ya, kalau saya setelah belakangan lihat Melinda ini lebih istiqomah kalau saya lihat ya. Oh gitu. Lebih istiqomah terus. Yang kedua lebih dewasa bila dibandingkan dengan ya dulu yang masih becicilan. Oh dulu yang masih becicilan, kenapa aku diplototin sama Melinda? Oh iya, dulu nggak tertarik karena dia nggak belum istiqomah dan masih becicilan. Terus sekarang lebih dewasa. Terus apalagi satu hal lagi apa yang membuat akhirnya ya saya sempat bangun komunikasi usaha lah bisnis kan. Saya lihat nih sekarang lebih mengarah ke dewasa, intinya dia mau tenang gitu ya. Mau tenang. Oh gitu. Oke. Okay. Ini Mas Adi, dulu di bulan September 2017 ya, kita pernah undang nih Melinda. Iya kan? Wah, waktu ditanya soal jodoh, wah, begini tanggapannya. Coba kita lihat videonya, maunya berikut ini. Jangan main-main.
lain lah kalau emang mau kan gitu. Oh gitu. Jadi Mas Sunan kenal ya? Kalau yang kata Gus Anom tadi itu siapa? Maksudnya siapa? Aku gak dengar tadi yang ngomong apa. Kata Gus Anom gini, ya bagus lah kalau udah punya pacar yang baru, jangan kayak yang lama. Yang lama kan bikin kamu sedih. Nah itu aku gak tahu. Emang ada yang lama? Kagak. Yang baru? Yang baru emang. Ya pokoknya apapun itu kita doakan yang terbaik buat Melinda. Amin. Oke, ini satu ya kan. Jadi waktu itu juga sempat menangis gitu Melinda ketika ditanya mengenai masalah jodoh gitu. Ya, aku mencari yang bisa menerima masa lalu aku. Ya, ya Mas Adi nonton ya Mas Adi no. Ih Mas Adi nonton loh. Aku mau tanya. Itu kan bulan September ya. Iya. Udah ada Mas Adi dong. Udah ada. Udah ada. Dia kata, jadi kenapa ibu menangis waktu itu? Menangis karena gini. Saya tidak ingin ada kegagalan dan kegagalan. Jadinya pengennya sih ya langgeng gitu. Dan alhamdulillah suami mau nerima saya. Menerima apapun Melinda satu paket dengan Mas Adi. Alhamdulillah. Terus kenapa waktu itu gak ngomong-ngomong? Ditanya, ada? Gitu. Diam-diam yang penting bahagia langgeng dunia akhirat daripada berkoar-koar akhirnya apa? Gak ngelanggeng buat apa? Tapi kan akhirnya posting juga di Instagram. Ada cerita apa di balik itu semua? Kenapa diam-diam terus lama-lama posting juga bulan September gak ada apa-apa tiba-tiba wah ceritanya panjang. Selain begitu jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.